Ajari aku tuk jadi pejantan tangguh. Sudah terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk batasku. Di persembunyian aku menari. Di persembunyian aku bernyanyi. Pejantan tangguh. Ya. Kan dekat sekali dengan dunia hiburan. Ya. Bermusik. Ini kan juga lekat sekali dengan anak-anak yang biasanya juga ya, menjadi pemakai. Ya, pernah nggak sih dapetin tawaran gitu untuk pakai coba-coba? Oh, sering. Sering. Tapi kenapa nggak pengen? Mungkin nggak. Apa enggak, kalau dibilang sama kayak makanan itu. Uh-huh. Ya kan bisa, makan jengkol yuk. Emang enggak suka? Emang enggak suka. Bagus sih, bayangin aja anak lomba tuh kayak jengkol. Uji, tapi ya. Gimana kalau orang yang suka jengkol? Ya kan? Rais yang kita salahkan. Bro Irfan, silakan. Saya pengen tahu juga, saya pernah mendengarkan juga duduk dengan BNN bahwasanya katanya pecandu narkoba ini jangan di penjara, harus direhab. Tapi pada faktanya kita melihat banyak yang ditangkap di penjara hanya gara-gara dia menjadi pemakai ataupun coba-coba. Tanggapannya, bro? Ya, memang untuk dari pemerintahnya sendiri sudah ada namanya perber yang sekarang yang berjalan itu tidak berjalan semestinya. Gitu. Masih ada tidak sinkron antara peraturan bersama itu perber itu sendiri dengan realita yang di lapangan gitu. Jadi terkadang kita maksudnya kita ngomong gitu, maksudnya jangan dong di penjara adik-adik kami gitu. Toh mereka bukan kriminal, mereka penyakit, mereka sakit gitu, mereka orang sakit gitu. Yeah. Jadi orang sakit itu harusnya diobatin gitu, jangan dipenjara lagi, kasihan mereka. Sebenarnya pecandu itu hanya mereka ada satu yang salah di mindset mereka. Dan itu yang pengen kita berusaha, kita bantu mereka untuk keluar dari mindset tersebut. Ya, baik. Ada rasa kegairahan, keasikan saat dia menggunakan narkoba itu. Cuman itu aja masalahnya di pola pikir. Tapi saat kita sudah bisa mengubah satu pola pikir dia kembali lagi untuk tidak menggunakan narkoba itu, dia kan sehat. Contoh-contoh kami ini. Iya, benar. Kembali badannya kayak salmon udah besar gitu ya. Kalau dulu iya. Kayak sarden. Nah, kalau untuk jenis narkoba yang paling sering dipakai oleh anak-anak muda Aceh ini. Ganja. Sekarang itu sudah orang Aceh itu sudah berubah dari ganja menjadi sabu. Menjadi sabu, yeah. Naik kelas. Naik kelas, okay. Naik grade. Yeah, naik grade. Jadi kalau dulu memang rata-rata pemakai ganja. Kalau sekarang paling-paling yang pakai ganja itu paling-paling anak SMA, anak SMP. Gitu. Cuman kalau yang sudah untuk golongan lah atau tapi nggak tentu juga golongan. Sekarang kita lihat di lapangan ada 30.000 bisa make, 50.000 udah bisa make. Jajanan anak SMP sekarang 30.000 udah bisa dapat 3 batang gitu ya. 3 ranting gitu juga. Ya miris sekali sih memang ya pemirsa, bahwasanya masih banyak terdapat anak-anak muda di Aceh. Ini usianya juga mulai dari SD juga sudah ya dicampuri dengan permen misalkan segala macamnya. Yeah. Ini menjadi pemakai narkoba, ini sangat luar biasa, ini miris dan ini menjadi tanggung jawab dari kita semuanya. Benar. Jika ada yang ingin direhab, kemudian ingin konsultasi dengan Bro Irfan, Bro Aki dan juga Bro Arya, ya, mereka harus menelpon call center atau boleh kemana? Silakan. Mereka bisa menghubungi call center kami. Terus saya nggak pengen ininya, tapi ke kontak saya aja boleh 0853 70 60 4900. Oke, mudah-mudahan dicatat sekali lagi dong biar dicatat. 0853 70
0860-60-69-00. Ya, dan ini juga ada orang tua yang melihat ataupun gelagat anaknya sudah mulai-mulai aneh ya. Sudah mulai sering mengurung diri dalam kamar, gak tidur malam, matanya merah, dan dengan ciri-ciri seperti itu bisa langsung menelpon dari Bro Irfannya sendiri ya. Jadi sedikit lagi saya mau jelaskan, ciri-ciri dari pecandu narkoba ini saat mereka sudah berubah perilaku. Perilaku yang sebagaimana biasanya itu sudah di luar batas normal, itu ciri-ciri pemakai narkoba. Dia sudah mulai malas bangun pagi, dia sudah mulai bohong, barang-barang di rumah mulai hilang, gaib, udah masuk ke alam gaib, barang-barang di rumah itu. Sampai pernah saya dapat case itu, sepeda anaknya dijual. Dijual, oke. Gitu, maksudnya hal-hal seperti itu yang enggak seperti orang normal gitu. Gitu. Itu yang mau kita sampaikan gitu. Pola tidurnya sudah berubah, pola makannya berubah. Habis itu badannya, sorry ya. badannya sudah kena lagi. Jadi kalau ada istilah sekarang kan bajunya junkies. Sebenarnya junkies itu ciri-ciri kita-kita orang gitu. Junkies itu pecandu. Pecandu. Gitu. Pecandu junkies. Saya biasanya kalau di akhir bulan itu kan isi dompet sering gaib juga gitu barangnya kan. Itu gaib bawa dari mana? Belanja. Iya. Oke, Bro Aki, apa ya? Adakah pesan khusus untuk anak muda di Aceh? Ya, mungkin saya berpesan kalau untuk anak muda kita berpesan jangan pakai narkoba, mungkin udah biasa ya. Iya. Saya mau pesan kepada ibu-ibu mungkin. Kalau ada anaknya yang terindikasi menggunakan narkoba ataupun mungkin tahu bisa melaporkan langsung ke kita atau langsung datang ke kantor BNN. Kebetulan saya dulu pernah bekerja di BNN dan sampai sekarang masih berkomunikasi dengan BNN. Saya selalu memunculkan bahwa Undang-Undang 35 tahun 2009 itu seperti Kak Tia bilang tadi, mewajibkan pecandu itu untuk direhabilitasi. Terkadang keluarga nggak pernah melapor, jadi begitu ditangkap, jadi dimasukkan ke sel. Nah, tapi kalau keluarga udah melapor, kan udah lain ceritanya. Jadi ada tindakan khusus yang dilakukan oleh pihak BNN, nanti mungkin bisa dirujuk. Ya BNN, sekarang kita bekerja sama dengan BNN, mungkin bisa dirujuk ke kita ataupun kita bisa intervensi keluarga, memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh keluarga. Jadi kan rehabilitasi ini ada dua program dia, ada rawat jalan, ada rawat inap. Nah, kalau misalkan kita lihat kasusnya, oh ini anak gak butuh rawat inap nih, kita cuma pendampingan untuk rawat jalan aja, jadi konseling, terus kita kasih pemahaman, nah, kita kasih motivasi. Nah, kalau udah perilakunya udah mulai nggak baik, mulai nggak bagus, itu harus dilakukan proses rawat inap ya kan? Karena untuk merubah perilaku seseorang itu kan nggak bisa kita dengan berbicara kan? Memang harus kita benar-benar kita tunjukkan perilaku yang baik itu seperti ini. Jadi kita kasih pendidikan lah, pendidikan karakter dan perilaku. Baik, baik. Arya, terakhir, kenapa anak-anak muda harus hidup sehat? Silakan. Hidup sehat adalah kunci kesuksesan bagi saya. Selama ini banyak anak muda di, khususnya di Aceh, masih sering konsumsi narkoba. Cobalah untuk sama-sama kita berubah. Kami ini aja bisa, kenapa kalian enggak? Asik. Mungkin itu aja. Itu pasti yang pastinya. Pasti. Arya, masih pengen balik lagi untuk menjadi pecandu narkoba? Insya Allah saya ini udah enggak lagi. Enggak. Saya udah jerah. Aki, masih pengen? Saya sudah masih kepengen. Tapi kalau menjamin kehidupan saya ke depan lebih baik kalau saya menggunakan narkoba itu, saya pengen pakai. Cuman jangan. Ya. Tapi kan kita udah lihat realitanya. Betul. Pecandu itu hidupnya pasti menderita. Iya, apalagi nih Bro Aki ini sedang mencari jati diri juga ya. Sekarang sudah dapat ya. Sekarang udah. Kalau calon bini udah? Udah. Oh, sudah. Tinggal akad nikahnya tinggal aja. Akad nikahnya langsung aja. Dihalalkan saja. Ya, saya mau bilang sama pemerintah Banda Aceh, turunkan harga nikah. Mahar nikah. Sebenarnya bukan pemerintahnya Bro Aki, tapi dari keluarganya. Bener. Sekarang banyak sekarang kan gengsinya ya, diturunkan gengsinya. Oh ya, sama ibu-ibu nih, sama mertua yang ada di rumah. Keren nih ya. Calon mertua. Iya, mertuanya lagi nonton, calon mertuanya. Calon mertua ya, iya. Pak, tolong turunkan harga mahar ataupun mahar dari anaknya. Biar mertuanya jangan jadi pecandu lagi nanti. Iya, yang penting sah, Pak, gitu ya. Bro Irfan, harapan untuk Gema ke depannya seperti apa di tahun 2019? Di tahun 2019 harapan saya
saya beserta teman-teman kita pingin ya buat perubahan. Kita untuk di Banda Aceh ini, untuk di Aceh khususnya, kita yayasan yang termuda, yang paling paling adik-adikan, yayasan paling adik-adikan gitu. Jadi yang paling muda, tapi kami masih banyak yang pingin kami perbarui lagi programnya, kami bangun lagi program untuk kedepannya, apakah itu program jangka panjangnya gitu, untuk paskanya sampai ke aftercare, rumah aftercare. Aftercare itu udah rata-rata udah mereka udah bekerja gitu, cuman kita dikumpul di satu komunitas. Baik, gitu. Baik. Ada? Sudah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada, cukup. Cukup. Dan kita juga nanti akan mengundang mereka kembali di segmen yang kapan-kapan ya, ke depannya. Baik. Terima kasih banyak Gema, Bro Irfan, Bro Aki, dan juga Ariel. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali. Salam untuk semuanya yang ada di Gema. Gema, oke ya. Ya. Dan terima kasih ya pemirsa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan mereka, para mantan pecandu narkoba, dan akhirnya mereka untuk memilih hidup yang sehat, lebih bahagia yang pastinya. Jangan lupa juga iman kita pada Allah ya. Terima kasih banyak, saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar kau tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa.